untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdiri untuk nyanyikan lagu Mars Pelkat PA, Gereja Yang Melayani. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga hari ini adik-adik dalam keadaan sehat dan siap untuk beribadah IHMPA bersama-sama. Adik-adik dipersilakan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Lagu pembukaan hari ini diambil dari Kidung Ceria 19 Yang Maha Kasih. Mari kita ambil sikap berdoa karena adik Lionel akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin memulai IMPA. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini. Dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh adik Beverly, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kekal dan kudus, terima kasih untuk hari ini Bapa, karena Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama dalam ibadah IHMPA online. Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab Tuhan. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh kami membaca Alkitab hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Tawarik 16 ayat 8-13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Penyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapnya. Hai anak-anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentang seorang raja yang bernama Raja Daud. Kakak ulangi ya adik-adik. Raja Daud. Siapa adik-adik? Iya, Raja Daud. Nah, adik-adik, Raja Daud mengajak seluruh keluarganya dan orang-orang Israel untuk menyanyikan nyanyian syukur. Kenapa ya, adik-adik? Karena Raja Daud baru saja memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel. Nah, tabut Allah itu apa ya, adik-adik? Tabut Allah itu adalah tanda kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Tabut Allah dibuat dari kayu penaga yang dilapisi emas adik-adik. Tutupnya disebut tutup perdamaian yang terbuat juga dari emas. Dan terdapat dua malaikat. Bagus ya adik-adik. Nah, isi dari tabut Allah ini adalah salah satunya dua loh batu 10 hukum. Tabut Allah ini sempat direbut adik-adik oleh bangsa Filistin. Dan kemudian kembali lagi ke bangsa Israel. Nah adik-adik, atas keberhasilan memindahkan tabut Allah bagi orang Israel, sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah bagi orang Israel. Makanya adik-adik, mereka sangat bersuka cita. Mereka terus memuji Tuhan. Nah adik-adik, kalau sekarang sebentar lagi nih kita akan merayakan apa ya? Ada yang tahu? Siapa yang di rumahnya sudah pasang-pasang pohon yang ada lampu-lampunya? Iya betul, kita akan merayakan Natal. Untuk kita, hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus yang berarti kehadiran Allah. Adik-adik senang tidak menyambut hari Natal? Senang adik-adik? Coba kalau senang adik-adik angkat tangannya. Nah adik-adik, karena adik-adik sudah senang menyambut Natal, kehadiran dan penyertaan Tuhan itu lebih penting adik-adik daripada baju baru, mainan baru, atau kado-kado Natal lainnya. Kita semua harus bersyukur menyambut kehadiran Tuhan Yesus ke dunia dengan bernyanyi dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, jadi kalau kita sudah bersuka cita, kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, wajah kita cemberut atau tersenyum? Sedih atau senyum? Iya, dengan tersenyum adik-adik. Jadi nanti kalau kita nyanyi, adik-adik tersenyum ya dengan memberikan sukacita. Nah adik-adik, kita harus bersyukur dengan sepenuh hati dan bersuka cita karena kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Demikian cerita hari ini adik-adik. Terima kasih. Hai adik-adik. Waktu sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Hari ini aktivitasnya gampang banget. Adik-adik,
boleh mengajar anggota keluarga adik-adik, boleh papa, mama, kakak, atau adik, atau siapapun yang ada di rumah adik-adik, anggota keluarganya, lalu ajak untuk bernyanyi bersama. Nah, aktivitas kita hari ini membuat video pujian. Lagunya boleh lagu Natal atau lagu yang menceritakan tentang rasa syukur kita kepada perlindungan Tuhan. Boleh apa aja, terserah adik-adik judul lagunya. Adik-adik boleh memilih bersama dengan papa atau mama. Lalu kalau adik-adik sudah selesai merekam, oh ya, durasi videonya maksimal 3 menit ya adik-adik. Kalau adik-adik sudah selesai merekam, adik-adik boleh minta tolong papa atau mamanya kirimkan ke WhatsApp grup, atau kalau mau upload langsung ke Instagram, itu boleh banget. Atau media sosial lainnya. Nah, kalau di Instagram bisa langsung tag atau langsung tandai seperti biasa Instagram PKPA Cinere, yaitu @PKPA_Cinere. Dan kalau nanti adik-adik mau langsung upload di Instagram, jangan lupa ditambahkan tagar atau hashtag yang bertuliskan #AnakGPIB, #NyanyiSukacita, dan #PujianKeluargaGPIB. Tapi kalau tidak mau langsung share di Instagram atau media sosial lainnya, juga boleh ya, misalkan upload langsung atau share ke WhatsApp grup orang tua PA Cinere. Atau kalau ada yang mau japri ke kakak-kakak pelayannya juga boleh banget. Pokoknya aktivitas kita hari ini harus sekreatif adik-adik. Ya. Jadi kakak ucapkan selamat beraktivitas. Dadah. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri yang ada di layar, atau adik-adik dapat memindai kode QR yang ada di layar. Jangan lupa untuk menyertakan kode khusus kolekta IHMPA, yaitu dengan menambahkan angka 1 di uang kolekta adik-adik. Contohnya, jika adik-adik memberikan kolekte sebesar Rp50.000, maka adik-adik harus menambahkan angka 1 menjadi Rp50.001 atau 50001. Selamat memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai.
Untuk mendoakan persembahan kita hari ini, adik-adik diundang berdiri. Doa persembahan hari ini akan dipimpin oleh adik Adel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami. Terima kasih, Yesus. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria, 48 Anak Yang Dijanji. Doa penutup hari ini akan dipimpin oleh adik Jian. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kita sudah sampai pada akhir ibadah ini. Kami bersyukur atas pemimpinan-Mu Tuhan, sampai ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan sekarang kami semua akan kembali melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu dan bertumbuh menjadi anak-anak Kristus yang taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik karena sudah beribadah bersama hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah IHMPA minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. God bless you.